Susah makanya nih. Kayak gini dulu aja ya. Cobain kuy, tambah. Wih, apa tuh? Mie ayam tuman namanya. Mie ayamnya memang benar-benar bikin tuman. Apa sih bedanya dengan yang biasa? Mie ayam ini teksturnya besar-besar seperti udon. Kalau kamu belum sarapan, lalu makan siang di sini, bisa kali ya sampai malam langsung kenyang. Hehehe. Tuh kan, besar-besar. Lokasi mie ayam Tuman ini ada di Jalan Kaliurang KM 12 Jogja. Bukanya dari jam 10 sampai jam 12 malam. Kelaparan tengah malam, bisa banget loh kesini. Sehari katanya bisa menghabiskan sekitar 25-30 kilo mie loh. Banyak ya. Untuk 1 kilo mie bisa jadi sekitar 10 mangkok. Ayo hitung berapa kok 25 kilo. Harganya murah meriah sekali loh. Satu mie harganya cuma 8.000 aja. Tapi kalau kamu kurang, bisa juga tuh pesan yang seperti Mas Celing, jumbo komplit. Udah jumbo, ditambah kepala sama ceker lagi. Gimana makannya? Nah, yang spesial di sini tuh ada pangsitnya, pangsit goreng yang enak banget. Toppingnya ada kepala, ceker, pangsit. Kalau suka keduanya, bisa pesen seperti Mas Celing. Versi hemat, pesen mie ayam biasa aja. Warek deh, hehe. Ini dia nih mie ayam pesanan Mas Celing, banyak banget ya. Gimana makannya? Coba bandingin tuh sama yang biasa. Beda banget kan porsinya? Ini gimana makannya? Susah banget nih sepertinya nih. Kita coba kayak gini dulu nih. Susah makannya nih. Kayak gini dulu aja ya. Cobain kuy, tambah. Teksturnya aja tuh, tekstur yang manis tapi dia nggak manis kan, manis gurih, nih gurih-gurih banget kayak udon, tamul. Spesial ada ceker, ada juga kepala nih, wow kepala, terus. Ceker. Gimana makannya ya? Bingung makannya. Nah ini alhamdulillah udah habis. Tinggal sedikit kita tamul. Tamul. Susah juga nih makannya. Tekstur minyak gede-gede. Tamul ya. Ini pangsitnya enak sih. Gimana teman-teman? Tertarik mencobanya? Langsung aja ke Mie Ayam Tuman di Jakal KM 12, Jogja.